Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Oke, selamat datang dan selamat melihat vlog sederhana dari kami, yang tentunya isinya bukan hanya sekedar vlogger wisata, namun juga mengandung nilai sejarah di dalamnya. Nah, pada vlog kali ini kami akan mengulas wisata alam yang tidak kalah menakjubkan dan sepertinya belum banyak orang yang mengetahuinya. Di sebuah desa yang terpencil, tepatnya di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, terdapat tempat wisata yang menakjubkan berupa air terjun. Di tempat ini juga terdapat sungai kecil yang mengalir dengan air yang sangat sejuk. Nah sobat semua, kalian tahu nggak nama tempat wisata ini? Jadi tempat wisata ini bernama Wisata Alam Grojogan Sewu atau juga disebut Alam Gandrung. Nah sobat, coba tengok ke arah air terjun yang sangat indah dengan suara percikan air yang gemericik, disertai pemandangan alam yang masih asri yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan seperti pohon jati dan berbagai macam tanaman lainnya. Tempat wisata ini bukan tempat wisata biasa karena di tempat wisata ini mengandung sejarah di dalamnya. Thank you.
Hutan Kandung atau yang lebih populer bernama Alam Kandung berada di Desa Tanen, Kecamatan Pecutangan, Kabupaten Tulungagung. Siapa sangka, di balik keindahan alam yang memukau dengan air terjun dan hutannya ini, ternyata tempat ini memiliki sejarah penting. Nama Alam Kandung pun tak jauh dari sosok Sang Soko Kandung yang terkenal itu. Konon menurut kesaksian juru kunci dari situs Aryo Jeding, Soko Kandung pernah berburu burung di daerah hutan tersebut. Kelak dari perjalanannya, inilah ia bertemu dengan sosok yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Adipati Aryo Bibar. Oke sobat, sekian vlog wisata dari kami. Semoga kalian dapat menikmati vlog sederhana dari kami dan juga kalian menjadi tahu sejarah yang ada di tempat wisata ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.